Mengawali informasi di Kompas pagi hari ini, Saudara. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur menyelamatkan seorang pria yang mencoba melompat dari atas jembatan flyover Pasar Rebo pada Minggu malam. Pria ini diselamatkan petugas Sudin Damkar Jakarta Timur setelah dirinya bergantung di pinggir jembatan flyover. Diduga, pria ini mengalami depresi dan juga dipengaruhi oleh alkohol sehingga nekat membahayakan dirinya. Untuk menyelamatkan pria ini, sejumlah petugas Sudin Damkar Jakarta Timur bersama warga berusaha membujuknya. Setelah berhasil dibujuk petugas, pria ini kemudian dievakuasi menggunakan tandu dan langsung dibawa ke rumah sakit. Depresi yang dialami korban diduga disebabkan oleh masalah keluarga. Saudara, bila Anda atau keluarga maupun kerabat Anda mengalami depresi, Anda dapat meminta bantuan keluarga ataupun bantuan dari dinas kesehatan setempat. Sampai di TKP, bahwasannya si percobaan tersebut dalam kondisi mabuk. Ridho, ya. Terkait dengan motif, namanya orang ini sedang dalam kondisi tidak sadar, itu dia selalu bicara terkait dengan masalah rumah tangga, Bapak Ibu.